Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bo, hari Rabu seperti biasa kita ketemu lagi di implengan kita nih, yaitu kita ngimpleng orang usaha. Kalau kata bahasa sekarang ini kepoin ya. Tapi aneh malam ini rasa luar biasa banget nih. Istimewa banget ya. Karena aneh ada di tempat yang istimewa dan ketemu orang-orang yang istimewa juga nih. Seperti kata orang ya, kalau kita punya kekuatan, terus kita ngumpulin beberapa kekuatan akan membuat kita menjadi orang yang baru lagi ya Bang Bo. Kenapa? Karena kita mempunyai kekuatan yang baru dan itu bisa bermanfaat buat kita dan buat yang lainnya. Itu pembukaannya Bang Bo, bumbunya doang. Hari ini kita ketemu sama tiga orang muda yang luar biasa ya. Ane udah ngobrol baru tadi ketemu. Tapi energinya udah luar biasa Bang Bo. Lihat gak, Ane semangat banget kayak gini nih. Padahal baru berapa menit ketemu. Yang pertama, Bang Arif. Arif Yandi. Terus Bang Rizky. Terus Bang Afif. Ini sesuatu yang beda semua nih backgroundnya Abang Bo. Tapi begitu orang istimewa ini jadi satu, dapat feelnya dan kebentuklah tempat yang istimewa yang nanti kita obrolin. Tapi sebelum kita ngobrolin ini tempat yang istimewa, kita ngobrol dulu nih sama orang-orang istimewa nih Abang Bo. Ane kenal Bang Arif ini berapa tahun ya? Ada sekitar 4 tahun, 5 tahun lah. Tapi 10 tahun yang lalu sih sebetulnya pernah ketemu dulu klien kita. Sekarang udah jadi pengusaha Bang Bo ya. Kalau dibilang zona nyaman luar biasa Bang Bo. Tapi yang namanya zona nyaman itu nggak membuat dia benar-benar jadi nyaman. Inovasinya jalan terus. Nah kalau inovasi itu orang sibuk itu kan susah Bang Bo nyalurin inovasinya, makanya dia bersinergi ini teman-teman kita nih ya. Langsung aja nih Bang Bo, ane nggak sabar dengerin ya, terus impleng, jangan di skip Bang Bo, karena kalau di skip sayang ilmu-ilmunya nih. Pertama Bang Arif nih. Siapa? Kita yang ngobrol nih Bang Arif. Anda kenal lo kan Bang Arif nih, udah di zona nyaman ya, udah kerja, punya usaha dari yang ada. Terus kenapa nih Bang Arif inovasi lagi kayak gini nih? Gimana nih Bang Arif ceritanya gimana? Ya, gimana ya Bang ya? Kita coba berinovasi lah, gitu kan. Awal-awal tuh kita saya itu karena anak suka panahan, mainlah ke suatu mall di Jakarta. Terus pas lihat di mall sana, kok ada panahan gitu loh. Iya. Dan dalam mall gitu kan. Oh ya udah, tapi bagus juga saya lihat konsepnya. Oh dia mall kayak gini gitu kan. Ya udahlah, saya coba ketemu teman-teman, ada yang dari Batam segala macam. Padahal dari Batam tuh dari dulu nawarin terus akhirnya bikin kafe, tapi belum kepikiran. Pas kemarin ya bukan kepikiran. Alhamdulillah sih, langsung aja kita buat. Aku punya konsep panahan, ada kita campur dengan kopi, kita jadiinlah kafe ini art series ya. Mudah-mudahan bisa manfaat aja sih kalau gue sih Bang. Kita coba-coba gitu Bang. Namanya art series. Apa nyebut? Art series Bro. Art series. Bang, nyebutnya aja agak susah, tapi ini kalau ngomong art series, apa nih artinya art series ini apa nih ini? Gimana ceritanya? Ceritanya tuh ya. Gimana itu pabrik ya? Awalnya kita ya. Pokoknya gue mau panahan sama kopi pengen, aja. Iya. Kita pengen. Karena archery itu kan bahasa Inggris ya. Archery. Pemanah. Archery itu tempat kumpul orang mana.
ARF dengan banyak archeris. Jadi archeris pemanah-pemanah. Jadi kita punya konsep itu para pemanah kumpulnya gulanya di sini, semut itu pada datang. Wah, aduh. Di mana ada semut, di situ ada gula. Iya. Kebalik. Jadi Abang Po, Bang Afif ini betul kan? Yeah. Kalau Neng gak kepleset ya. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Iya, yeah. Bang Afif ini manajernya lah ya. Bang Arif konsepnya cuma apa tadi, kopi sama panah. Tukang masaknya dia nih Bang Po nih. Bumbunya terus segala macamnya. Nah, kalau kopi ada ahlinya. Jadi ceritanya gimana dulu, background-nya gimana ya Bang Apikwe? Iya, panjang sih sebenarnya. Panjang ya? Ada beberapa background memang. Tapi memang semua skill-skill yang dulu itu dimanfaatkan sekarang. Alhamdulillah karena anak pernah di pariwisata dan pernah jadi bartender alkohol. Nah, kita coba ditransformasi lah dari alkohol ke kopi. Kopi ya? Sebenarnya ada teman satu namanya Riyadi. Beliau yang sebenarnya mengimplementasikan. Saya coba ikut belajar. Jadi memang seperti yang Abang bilang tadi bahwa kita ini kolaborasi. Memang ada funding, ada konseptor. Ya. Beliau konseptor, saya konseptor, beliau juga saya konseptor. Tapi lebih ke funding gitu. Jadi itulah tadi kalau bahasa sekarang kolab, orang bilang sinergi gitu kan. Sinergi ya, kolaborasi ya. Gitu. Karena pasti satu orang berpikir lebih kurang bagus, kalau lebih bagus itu tiga orang yang berpikir ya. Atau lebih dari satu orang ya kan, pasti ada masukan. Saling bar menutup ya. Tapi ini dengar ada engineering background nih dulunya nih. Iya, iya. Jadi memang saya sebenarnya engineer. Itu tadi karena memang situasi dan kondisi. Jadi apa yang ada kita berdayakan lah, kita manfaatkan ya. Gitu. Bisa lari ke apa namanya dari engineering, emang dulunya pernah juga sekolah pariwisata gitu ya, selain ya, engineering ya. Kuliah pariwisata dulu, pernah kuliah pariwisata, cuman ya seperti saya ceritakan historical tadi, ketika saya ke pariwisata saya jadi bartender di situ ya, manusia kan selalu mau berinovasi seperti hari-hari. Sepertinya saya tidak merendahkan, tetapi challenge-nya kurang bagi saya. Sehingga saya mencoba untuk, kebetulan ada om di perkapalan, saya pulang ke sana untuk kuliah. Nah, pada saat saya di sana, saya mencoba fokus lah. Karena memang, ya itu tadi, karena umur, ya. Kita akhirnya fokus. Nah, pesan yang saya itu bahwa, ibaratnya orang kalau udah tercambuk ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, alam bawah sadar gitu ya. Kalau kita yang umum ya, biasanya kita terpatri di otak bahwa anjing tuh galak. Nah, begitu ada anjing, orang yang biasa aja pasti lompat tuh, walaupun 2 meter gitu. Nah, ya. Sama kayak gitu. Kalau kita tanamkan di bawah sadar bahwa saya bisa, maka tubuh itu atau manusianya ini akan merespon tergerakkan dari ya. Jadi kita harus patri. Saya ingin motor. Maka tubuh ini akan terus berpacu untuk ya. Bekerja untuk mencapai itu. Nah, itu yang saya coba. Nah. Apa namanya, afirmasi ya, semakin afirmasi. Kuat masih kuat. Jadi gini, kalau kita mau bangun pagi, kita sebut jam 5 ya. Tanpa harus pakai alarm, saya yakin pasti kebangun jam 5 bangun. Karena udah bukan tubuh lagi yang kita kerja, alam bawah sadar yang bekerja tanpa alarm. Tapi jangan salah Bang, jangan sampai kalau kita mau bangun itu kita bilang pokoknya sepaginya, itu semalaman gak bakalan bisa tidur. Sepaginya ya, udah gak bakalan bisa bakalan tidur tuh. Tapi kalau kita sebut jam 5, dia akan kerja. Anda percaya juga tuh Bang, yang seperti itu ya. Bahwa ada bawah sadar yang akan bekerja. Semakin kuat kita, yakin, akan semakin itu lagi. Sobat Balembang GI, Archeries Restoran Abang Po. Ini tempatnya di daerah Tangerang Selatan ya. Kalau di Bundaran Ciater ke arah Jombang itu sebelah kiri 100 meter aja dari bundaran itu Abang Po. Tempatnya nyaman banget Abang Po ya. Kalau kita duduk di sini kayaknya berlama-lama. Dan kalau udah datang ke sini pasti pengennya balik lagi karena konsepnya homey banget Abang Po ya. Yang di dalam ini kita bisa ngobrol santai, suasananya enak ya. Dan juga ada gardennya di belakang itu Abang Po ya, yang mau ngopi sambil ngerokok nyaman di belakang. Udah gitu juga ada area panahannya di ujung.
Nah, dilengkapi sama pelatih dan peralatan yang luar biasa. Makanya di video kedua nanti kita bakalan ngobrol sama pelatih panahan yang profesional. Dan dia ini luar biasa, Bang Po. Setelah ane ngobrol sama dia, banyak banget ilmu yang bisa ayo dapet. Yang belum subscribe, subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.